Rans Cilegon FC, klub milik bos Raffi Ahmad, memiliki skuad yang luar biasa. 9 bulan berhasil promosi ke kasta tertinggi, dijadikan contoh oleh Persikap Kabupaten Bandung. Menurut Wakil Presiden Rans Cilegon FC sekaligus pengamat klub sepak bola Persikap Kabupaten Bandung, dia mengatakan menurutnya Rans Cilegon FC bisa menjadi contoh ketika diurus secara profesional, baik dari sisi teknik maupun sponsorship. Prestasi dan branding tim tersebut melesat tajam. Ya, Persikap Persatuan Sepak Bola Indonesia Kabupaten Bandung adalah klub yang memiliki sejarah panjang. Klub ini bukanlah klub ecek-ecek. Klub ini adalah klub yang berhasil banyak melahirkan sepak bola handal pada masanya untuk Indonesia. Ya, Persikap saat ini berlaga di Liga 3, berjuang untuk naik ke Liga 2. Rans Cilegon FC dijadikan contoh oleh Persikap Kabupaten Bandung. Wajar sekali apabila Persikap Kabupaten Bandung ini menjadikan Rans Cilegon FC sebagai contoh keberhasilan, kerjasama, kekeluargaan, kekompakan. Rans Cilegon FC dalam mengarungi Liga 2 kemarin menjadikan satu bentuk prestasi yang sangat luar biasa. Dan juga klub milik bos Raffi Ahmad ini memiliki deretan-deretan sponsor yang mendukung klub ini dalam berlaga di kompetisi Liga Indonesia, diolah dipadukan dengan keprofesionalan. Rans Cilegon FC apakah akan mengakuisisi Persikap Kabupaten Bandung? Ya, itu belum pasti. Yang jelas, Raffi Ahmad telah memiliki sebagian saham Persija Jakarta. Apakah mungkin Raffi Ahmad akan memiliki 3 klub sekaligus?